sadar sampai nggak sadar. Sekarang saya lagi main-main nih sama Rendra sambil tadi juga browsing-browsing tentang macam-macam alergi pada anak. Karena Rendra itu termasuk anak yang ada beberapa alerginya. Salah satunya itu adalah alergi debu. Dan kalau ngomongin alergi, saya jadi inget deh. Pernah ada kejadian, jadi waktu itu Rendra sekitar umur 7 atau 8 bulan. Dan Rendra kan masih menyusui. Jadi saat saya habis minum produk susu, ternyata tiba-tiba Rendra kena imbasnya. Jadi akhirnya Rendra itu diare dan saya pun diare. Halo dok. Dok, ini Rendra dari tadi itu diare. Kira-kira kenapa ya dok? Iya, dokter bisa cek sini sekarang. Baik. Makasih ya dok ya. Iya. Akhirnya karena saya panik, saya tanya ke dokter, saya bawa Rendra ke dokter dan saya bingung karena ini Rendra alergi sama susu sapi atau gimana ya? Akhirnya saya coba tanya-tanya lagi sama dokter. Alergi protein susu sapi, dia itu adalah reaksi yang abnormal atau berlebihan dari tubuh terhadap protein susu sapi. Sehingga gejalanya bisa di mana saja, termasuk saluran cerna, biasanya diarenya bisa berdarah bahkan kalau yang alergi susu sapi ya. Lalu ada ruam. Nah, khasnya karena alergi susu sapi itu biasanya dimulai di bawah usia 1 tahun, ruamnya lebih banyak di pipi. Oh, jadi merah pipi, pipinya merah-merah, bisa sampai leher. Gatal, bisa ganggu anaknya juga ya. Kemudian saluran nafas bisa juga. Nah, kalau untuk alergi susu sapi ini, itu turunan juga nggak, genetik juga nggak dok? Ya, pada prinsipnya penyakit alergi itu memang punya dua komponen ya, faktor genetik dan lingkungan. Dari genetik itu biasanya yang dilihat adalah terutama ayah, ibu, dan saudara sekandung. Nah, kalau satu orang tua atau satu saudara sekandung punya penyakit alergi, mungkin resiko anaknya sekitar 30-40% nih punya resiko alergi. Kalau mamah dan papahnya punya penyakit alergi dua-duanya tapi beda, misalnya mamahnya eksim, papahnya rinitis alergi, resikonya naik sekitar 50-60%. Tapi kalau dua orang tuanya mempunyai penyakit alergi yang sama, mamah dan papahnya misalnya sama-sama punya asma, tentunya resiko alergi untuk anaknya jauh lebih tinggi lagi, bisa sampai 80%. Jadi biasanya dilihat dulu resiko alerginya gitu. Terus kalau biar kita tahu nih anak kita punya alergi atau enggak, itu gimana dok caranya? Ibu-ibu tuh harus tanggap alergi, ceritanya dengan nama 3K. Pertama kenali, kemudian konsultasikan, dan yang terakhir kendalikan alergennya. Alergen itu adalah zat penyebab alergi. Jadi yang pertama itu mengenali gejala alergi. Nah, kadang-kadang orang tua berpikir kalau sering gatal-gatal atau sering batuk pilek alergi nih gitu ya. Jadi memang itu salah satu tandanya bahwa sering batuk pilek atau sering ruam itu bisa menjadi salah satu penyakit alergi. Tetapi ada cirinya. Kalau alergi itu biasanya kalau untuk batuk pilek cenderung di malam hari atau pagi hari. Kemudian konsultasikan ke dokter, pastikan nih benar alergi susu sapi. Sehingga nanti dokter akan memberikan solusi yang tepat, apa saja yang harus dihindarkan, dan tentunya makanan dengan nutrisi yang setara dengan protein yang harus dipantang gitu. Nah, terus dok, kira-kira nih cara penanganan itu gimana sih sebaiknya? Ya, nah, tadi kita sudah mengenali, kemudian mengkonsultasikan ke dokter, dan yang terakhir ini langkah ketiga adalah pengendalian ya, melakukan kendali terhadap alergennya tadi. Jadi kalau contohnya tadi kita bicara soal alergi susu sapi, maka kita harus menghindari susu sapi dan semua produknya dalam diet si anak gitu. Kalau anak masih mendapatkan ASI, nggak apa-apa, ASI-nya boleh teruskan. Tetapi ibunya harus menghindari susu sapi dan produknya. Kalau anaknya sudah meminum formula, maka ada beberapa formula pengganti yang bisa digunakan. Yaitu formula hidrolisat ekstensif, formula asam amino, dan formula soya. Tentunya pemilihan si formula tersebut harus didiskusikan kembali dengan dokternya ya. Nah, Ibu pintar. Jadi dari obrolan tadi saya dengan dokter, saya bisa ngambil kesimpulan nih.
kalau anak kita berpotensi terkena alergi, sebaiknya kita lakukan langkah 3K, yaitu kenali gejala alerginya, konsultasikan kepada dokter, dan kendalikan penyebab alerginya. Nah, jika ibu pintar memiliki anak alergi seperti anak saya, itu kita bisa mendapatkan informasi tentang alergi sebanyak mungkin di website alergianak.com. Di website ini kita juga bisa browsing dari handphone kok, jadi gampang banget cari informasinya. Tujuannya agar memberikan informasi yang tepat dan terpercaya bagi masyarakat tentang alergi, khususnya alergi kepada anak. Di sana orang tua tuh bisa mengetahui seberapa besar sih resiko alergi pada anak, terus gejala alerginya, terus orang tua pun juga bisa bertanya-tanya sama dokter di sesi tanya dokter. Atau saling berbagi misalnya nih sama orang tua lain tentang pengalaman alergi kepada anak, itu di forum berbagi. Jadi kita sebagai orang tua bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang alergi itu sendiri. Nah, ibu pintar, itu dia sharing saya tentang alergi kepada anak dan bagaimana cara mengatasi alerginya. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Dadah. Dadah.